Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi. Nah, di sini saya Sutono ya. JA Kabupaten Batubara, Sumatera Utara melaporkan hasil penyemprotan Topsot di lahannya Bapak Ependi di Desa Pematang Cengkring, Kecamatan Medang Deras. Nah, ini posisi demoan 4 hari setelah aplikasi. Jadi kemarin kita mengaplikasikan atau menyemprotnya itu pada hari Sabtu. Ini sudah 4 hari. Nah, inilah kondisi gulma ya, ataupun rumput yang sudah diaplikasi oleh Topsot. Jadi posisi gulmanya ini sudah pada kuning, kuning ya. Sudah menunjukkan tanda-tanda kematian. Jenis-jenis rumput yang dikendalikan ini seperti padi-padian, kemudian ini ada cabean ya, ini cecabean, kemudian ini eceng ya, ecengnya ini sudah pelepahnya ya, sudah mulai layu ya daun-daunnya. Nah, ini sejenis daun yang berdaun lebar ya, jenis gulma yang berdaun lebar ini juga sudah mengalami tanda-tanda kematian. Nah, jadi dari pokok padinya atau padinya itu sendiri itu tidak ada menimbulkan efek apapun ya, sementara nanti kita melihat di pembanding yang menggunakan produk lain. Mungkin dari sini nampak nggak ya, ada perbedaan di daunnya. Nah, ini gulma atau rumputnya ya. Ya, sangat memuaskan ya hasil penyemprotan Topsot ini. Bisa nampak ya. Topsot ya, sangat aman untuk tanaman padi. Nah, baik ya. Di sini kita menyambung di pembanding yang menggunakan produk lain. Nah, ini nampak ya. Nampak itu ada gejala merah-merah pada daun padinya. Sementara tadi yang menggunakan Topsot itu tidak mengalami hal seperti ini. Jadi saran saya untuk Bapak Ibu petani Indonesia, gunakanlah Topsot untuk mengendalikan gulma pada tanaman padi Bapak dan Ibu sekalian. Baik, itu laporan saya ya, Sutono dari Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Terima kasih.